بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حاضرين الحذر عند رحمته كتاب شرح كتاب التوحيد كتاب يسكت على باب كل وبولومباد babu bayani min anwa'i sihir bab tentang penjelasan sebagian dari macam-macam sihir uh, maksud dari bab ini alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwasnya sihir dalam nusus datang nas-nas ya tidak hanya berkaitan dengan sihir yang kita bahas pada pertemuan kemarin yang merupakan syirik akbar yang melakukannya uh, murtad dan harus di penggal ya ternyata ada juga hal-hal yang disebut dengan sihir tapi hukumnya tidak seperti itu tapi dia hanya maksud dalam sihir secara bahasa itu disitu ada pengaruh yang sebabnya samar tetapi mempengaruhi hati seseorang ya oleh karena yang kita katakan bahwasanya sihir ya bisa makna secara syar'i yaitu yang melakukan syirik akbar dengan bantuan syaitan dan itu hukumannya adalah murtad dan dibunuh dan bisa jadi sihir bentuk-bentuk yang lain yang terkadang secara bahasa atau tidak sampai derajat pada syirik akbar ya tidak sampai pada syirik akbar bisa jadi syirik kecil inilah akan dibahas oleh e, penulis dalam bab ini baik beliau berkata, Qala Ahmad Haddathana Muhammad bin Ja'far, yaitu Gundar, kemudian, Qala Haddathana Aufun an Hayyan, Qala Haddathani Qatunun ibnu Qabisah an Abihi anna sami'a Rasulullah SAW kal. Dari Qabisah, beliau berkata, radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Sungguhnya al-iyafah, yaitu zajrul tair, mengusir burung. Watorko, yaitu menulis di tanah untuk meramal. Wattiyarata dan tiyarah minal jibti. Ini sabda Nabi Wasallam. termasuk dari al-jibt. Qala awfun, al-iyafah zajrul tair. Kata awf, yaitu Auf ibnu Abi Jamilah Al-Abdi dia menafsirkan sabda Nabi Al-Iyafah maksudnya zajr Tahir itu mengusir burung. Otorku, adapun Otorku yang dikatakan termasuk al-jib termasuk sihir. Al-khattu yukhattu fil ardi yaitu tulisan yang garis-garis yang digariskan di bumi, di tanah dengan cara garis-garis tersebut dia akan meramal masa depan atau mengetahui barang hilang dan dan semisalnya. Wal-jibtu qala al-hasanu innahu syaitan. Dan ada pun Al-Jibtu berkata Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, itu adalah syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Qabi Saudari Nabi SAW itu isnad, isnadnya yaitu hadis Hasan. Dihasankan oleh banyak ulama. Wali Abi Dawud wa Nasa'i ibn Hibban fi al-musnadu minhu. Dan hadis ini bukan cuma diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya saja, tapi juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya Yaitu hadis Kata Nabi Innal الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالتِّيَارَةَ minal jibti Bawasnya ayafah Dan tarq Kemudian at termasuk dari al-jibt Taib uh, Antum bawa buku terjemahnya? Enggak Terjemah ini ada yang bawa? Ada Coba Apa di situ terjemahnya berkata Al-Hasan tadi suara setan suara setan suara setan ya seruan setan nah memang dalam sebagian uh, teks teks kitab tauhid ditulis qala hasan ronnatu syaitan itu adalah suara syaitan al jibtu adalah suara syaitan tetapi yang benar wallahu alam ini ada tasheef yaitu ada Salah baca, Atau salah penulisan, Harusnya, Innahu, asyaitan. Sebenarnya, Al-Jibtu itu adalah syaitan. Jadi, Al-Hasan berkata, Al-Jibtu, Al-Jibtu, Tafsirannya macam-macam, Ada yang tafsirkan apa? Syaitan. Ada yang tafsirkan, Togut, Togut, Ada yang tafsirkan, Sihir, Al-Jib, Sihir, Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Nah, alasan berkat berkata tentang Al-Jib, Innahu, asyaiton. Ini yang terdapat dalam mustad Imam Ahmad. Lafalnya demikian. Musnad Imam Ahmad juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya innahu. Tetapi sebagian orang mungkin salah menyalin seakan-akan ronahu. Ini kan hamzah di bawahnya. Jadi orang salah baca jadi apa? Ronahu. Padahal ini maksudnya apa? Hamzah. Ya, karenanya yang benar, sebagian datang dalam buku tafsir dan juga dalam setiap Ahmad, bukan ronah, bukan suara setan, tapi sungguhnya al -Jib itu adalah apa? Setan. Ini sekedar itu terjadi dalam sebagian lafal hadis orang salah salin atau orang salah baca kemudian diketik di komputer salah dan itu terjadi sering oleh karena jelas oleh para ulama maksudnya demikian maksudnya demikian ini contoh saja ya. Taib. Di sini Nabi SAW menyebutkan tiga perkara Al-Iyafah Kemudian At-Tarq Al-Tiarah At Semuanya termasuk daripada sihir Minal Jibti Ada pun Al-Iyafah Zajrut Tair ya. Afa Ya Afu Maksudnya meninggalkan Jadi Mereka dahulu mengusir burung ya Kalau burungnya terbang ke sebelah kiri Mereka enggak jadi Melanjutkan perjalanan Tapi kalau burungnya terbang sebelah kanan Mereka melanjutkan perjalanan Oleh karena Al-Iyafah itu Mirip dengan tiaroh. Tiaroh juga hukum asalnya. Asal penamaan tiaroh mengkaitkan nasib sial dengan e, burung, atau dengan angka, dengan hari, dengan waktu tertentu, dengan warna tertentu. ya Itu asalnya dari burung juga. Mereka usir burung, kalau burung lari ke kiri mereka berjalan, tidak jadi ber, melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya diusir lari ke kanan, burung tertentu ya. Bukan sembarang burung ya. Mereka cari burung tertentu, ah itu ada burung, coba kita usir. Kalau dia terbang ke kiri, enggak jadi berangkat. Kalau terbang ke kanan, mereka jadi melanjutkan perjalanan. Itu asalnya tiaroh. Ya. Atiaroh itu kata Nabi. Tiaroh itu syirkun, tiara adalah syirkun. Terus apa bedanya tiaroh sama al Sama-sama berkaitan burung. Kata para ulama, atiaroh a'am, lebih umum. Dia adalah mengkaitkan nasib sial dengan burung, dengan hewan tertentu, dengan angka tertentu, dengan warna tertentu, dengan hari tertentu, dengan bulan tertentu, pokoknya dengan bentuk tertentu, dengan arah tertentu, ini semua adalah tiaroh. Dan insya Allah akan datang penjelasannya secara khusus tentang masalah tiaroh. Adapun al-iyafa dia termasuk dari tiaroh, tapi khusus masalah burung. Paham? Jadi iyafa bagian daripada tiaroh, cuma iyafa mengkaitkan sial dengan burung. Adapun tiaroh lebih umum berkaitan dengan apa saja angka tertentu, hari tertentu, warna tertentu, benda tertentu, burung tertentu, suara tertentu yang menurut mereka itu mendatangkan kesialan ya, sehingga atiyarah At itu lebih umum dan eh, ini semua termasuk kesyirikan. Dan Nabi mengatakan al-iyafah dengan tiaroh. minal jibti termasuk sihir. Ini bukan dosa, bukan syirik akbar. Tapi dia syirik apa? Syirik kecil, syirik kecil ya. Namun disebut oleh Nabi dengan sihir karena sihir sebagaimana kita jelaskan tadi secara bahasa itu mempengaruhi hati secara dengan sebab yang samar. Dengan sebab yang yang samar. Bagaimana burung kemudian diusir belok kiri berarti artinya begini, kalau belok kan artinya begini. Bagaimana hati terpengaruh dengan angka tertentu, angka 13 dianggap sial. ini eh, dari mana ya? Berarti ada pengaruh dalam hati secara samar sehingga Nabi menamakannya dengan sihir. Ini termasuk syirik. Tapi bukan sihir yang kita bahas pada pertemuan lalu, yang murtad kemudian dibunuh enggak. Tapi dari sisi bahasa ini termasuk apa sihir? Faham atau tidak? at ator gitu cara tertentu para dukun, mereka menggaris-garis garis tertentu di tanah, kemudian gini-gini, kemudian mereka dengan cara tertentu sebagian dihapus, sebagian dihapus, tinggal sebagian, terus mereka ramal. Oh, ini menunjukkan garis-garis yang tersisa, ini menunjukkan ini, menunjukkan anu, menunjukkan barang hilang, menunjukkan akan terjadi apa. Ini juga termasuk sihir secara bahasa karena bagaimana mempengaruhi suatu yang goib dengan garis-garis tertentu, garis-garis tertentu. Dan ini akan kita bahas secara khusus nanti mungkin secara panjang lebar bab berikutnya tentang masalah perdukunan. Dan kalau seorang mengaku mengetahui tahu ilmu goib masa depan maka dia kafir. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini eh, pembahasan yang hadis yang pertama. Hadis berikutnya An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu dari sahabat Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada Ruahu Abu Dawud wa is, bi isnadin sahih Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari juz'an sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin dia belajar, semakin belajar ilmu sihir. Semakin mendalami ilmu perbintangan, maka semakin bertambah ilmu sihirnya dan semakin syirik. Ruahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini dibuat oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Saya ulangi kata Nabi, "Maniktaba sasyu'batan minan nujum." Barang siapa yang belajar sebagian dari ilmu perbintangan, maka bahasa sasyu'batan minas sihir, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir, zada mazada semakin dia belajar dia semakin syirik, semakin musyrik. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ilmu perbintangan Ilmu Nujum, ini insya Allah akan datang pembahasannya secara khusus, tapi ini sekedar kita singgung. Itu ilmu perbintangan apa bahasa Indonesianya? Astronomi, apa? Astronomi, benar. Astrologi, apa? Proteslogi, apa? <laughs> apa bahasanya? -nya? astrologi ha? Astrologi. Udahlah ilmu perbintangan. Logi-logi kita nggak tahu ya. Itu terbagi menjadi dua, ya. Namanya Ilmu atasir, ya ta'athir artinya pengaruh yang kedua namanya ilmu taisir atau tasir. Ya, untuk mempermudah, yang kita bahas bukan yang ini. Kali ini, apa namanya? apa namanya wabin, na, wabin najmi humyah tadun kata Allah dengan bintang mereka bisa mendapat apa petunjuk dengan melihat bintang mereka mengetahui arah ini enggak ada masalah ini seperti untuk mengetahui apa mengetahui arah atau mengetahui musim misalnya musim tertentu musim ini mungkin muncul bulan bintang ini maka ini enggak ada masalah yang jadi masalah ilmu taksir bahwasanya bintang-bintang itu pengertian ini ada dua model ini yang ini yang ini yang sirik kalau ini boleh untuk mengetahui apa mungkin tanggalan mungkin saya eh, nggak tahu juga pokoknya ini berkaitan dengan hal yang diperbolehkan Adapun ilmu taksir syirik ini ada dua model pertama eh, menjadikan gerakan bintang gerakan-gerakan bintang berkumpulnya berkumpul gugusan bintang berkumpulnya dan terpisahnya Gugusan bintang sebagai dalil tentang masa depan atau tentang ilmu goib. Oke, ini syirik. Yang model pertama, model kedua. Uh, Meyakini bahwa benda-benda langit tertentu dan gerakan-gerakannya mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta. Ya, seperti tadi bahwasanya bintang bintang e, jatuh ini pertanda ada yang mati misalnya gitu. Atau misalnya gerhana bulan berarti pertanda ada seorang satria paningit muncul misalnya. Misalnya gitu-gitulah ya. Gerhana matahari berarti dajjal muncul misalnya. Itu ini semua syirik ini nggak boleh. Ini ilmu sihir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu sihir karena secara bahasa ilmu ini nggak ada pengaruh tentang masa depan tapi ini bukan ilmu sihir yang kita bahas kemarin paham ini ini ilmu perdukunan sebenarnya kalau ilmu sihir yang kita bahas kemarin itu yang dia pakai bantuan setan kemudian nyantet kemudian itu itu lain ini di, disebut oleh Nabi dengan sihir secara bahasa Tetapi sebenarnya di ilmu perdukunan perdukunan jadi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Wahab rahimahullah dalam bab ini kebanyakannya adalah sihir secara bahasa bukan secara istilah. Kalau sihir secara istilah sudah kita bahas pada waktu kemarin pertemuan terakhir yaitu ber, menggunakan bantuan setan sehingga kemudian bisa menyantet, bisa menjadikan seorang cinta kepada yang lainnya, bisa membuat seorang tidak bisa mendatangi istrinya dan yang lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Walin Nasai min hadithi Abi Hurairah. Dan dari Imam Nasai meriwayatkan dalam sunannya, dalam sunan Al-Kubra dan juga dalam sunan As-Sugra di Al-Mujtaba. Dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Barang siapa yang bikin simpul-simpul dari tali, Kemudian dia meniupkan di tali-tali tersebut maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa melakukan sihir maka dia telah syirik. Wa man ta'allaqa syai'an syai wukila ilaihi. Dan barang siapa yang menggantungkan suatu maka dia akan dibuat bertawakal disandarkan kepada benda sesuatu tersebut. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Abu Hurairah man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Barang siapa yang membuat uqad, simpul-simpul, kemudian dia tiupkan di situ, maka dia telah melakukan sihir. Maman sahara dan barang siapa melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dibuat dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Hadis ini, riwayat dari Abbad bin Maisarah Al-Hasan, Al-Basri, kemudian Abu Hurairah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi aku dah, aku uqdatan summa nafasa fiha faqat asyrak. Orang saya bikin simpul, kemudian dia tiup, maka tidak berbuat syirik. Man uqad sahar, dia telah berbuat sihir. Man sahra faqat asyrak. Orang melakukan syirik, telah berarti dia berbuat kesyirikan. Itu hadis ini diperiksa oleh para ulama. Hadisnya Hasan atau tidak. Pertama, Hasan al-Basri. Apakah Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah? Maka okay, ada khilaf di dalam para ulama, ada yang mengatakan mendengar, ada yang tidak mengatakan tidak mendengar, ada yang mengatakan khilaf, ya mendengar atau tidak mendengar. Hasan tabi'in Abu Hurairah, sahabi. ya tapi tidak semua tabi'in mendengar, semua sahabat, paham. Dia mungkin bertemu dengan sahabat yang lain. Tetapi apakah Sanal Basri bertemu dengan Abu Hurairah Pernah menimba ilmu, mendengar hadis dari Abu Hurairah Maka ada khilaf di kalangan para Ulama, yang dirojikan oleh Banyak ulama bahwasanya Al-Hasan Tidak mendengar dari Abu Hurairah tatkala Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah, berarti Sanatnya mungkoti Mungkoti Terputus Kalau terus berarti apa? Da'if Paham, ini ada khilaf tentang hadis ini. Apakah Hasan mendengar dari Abu Hurairah atau, atau tidak? Yang kedua, mereka juga permasalahan abad bin Maisarah. Apakah dia zahir atau tidak? Ala kulihal ini pembahasan dari sisi sanad. Ini semua dari sisi sanad. Adapun ada khilaf, ada yang menghasan, ada yang memang tidak, ada yang mentaifkan. Adapun dari sisi matan atau konten, maka matannya benar. Barang siapa yang membuat simpul, kemudian dia tiupkan dengan nafas, nafas itu meniupkan dengan sedikit air liur, bukan ludah ya. Tapi antara meniup dan ludah. Kalau nama tafal, tafal itu ludahnya banyak. Jus gitu. Kalau nafas tuh ludahnya ada rik, ada ludah sedikit, semburan semburannya ada semprot semprot sedikit ya. Tetapi dia tiupnya itu pakai mantra mantra ya, was 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 bablas angine misalnya, Hops. misalnya gitu ya. Itu itulah namanya sihir. Dan itu benar secara makna benar. Makanya Allah berfirman tentang para penyihir Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad katakan aku berlindung ya di antara kepada Allah dari min naffatsati fil 'uqad dari wanita-wanita yang meniupkan di simpul-simpul di buhul-buhul ya jadi maknanya benar barang siapa yang buat buhul-buhul kemudian dia tiup dengan mantra-mantra tertentu jampi-jampi tertentu maka dia telah melakukan apa sihir dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah syirik maka secara matan maknanya benar. Kemudian di akhir hadis, wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Dan ini sudah sama dengan hadis Abdullah bin Uqaim telah lalu di bahasan, pembahasan masalah jimat barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan buat dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Orang yang pakai jimat dibuat akhirnya meninggalkan Allah dan dia bertawakal kepada benda tersebut. Oleh karena orang yang paling bahagia adalah orang yang bertauhid, kemana-mana dia bertawakal kepada Allah. Dia tahu dia punya Rabb yang akan menjaga dia. Tapi kalau dia sudah bertawakal kepada selain Allah, dia terlalu pede pada dirinya, bertawakal pada dirinya, maka dia telah bertawakal kepada zat yang sangat lemah. Makanya Nabi antara doa Nabi, wala ila nafsi tarfata ain. Janganlah kau biarkan aku uh, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sedikit pun jangan ya Allah. Kenapa? Karena kita ini lemah. Jangan kita bersandar pada diri kita. Kita tidak boleh pede pada diri kita. Kita hanya boleh PD kalau kita yakin saya PD karena di belakang kita ada Allah. Allah yang membantu kita, kita PD karena bantuan Allah. Adapun PD dengan kemampuan sendiri, lupa kepada Allah itu kita akan binasa, ya. Seorang PD dengan ilmunya, PD dengan kecerdasannya, PD dengan kesehatannya. Banyak orang dia terkena musibah dari kepedeannya. Ya. Dia PD, tahu-tahu dia terkena di situ. Tapi kalau dia bertawakal kepada Allah, maka dia PD bukan berarti dia PD, dia berani karena dia yakin Allah akan menjaganya. Dia sudah berdoa, itu tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau dia lupa diri, merasa dirinya hebat, lupa kepada Allah, maka dia akan binasa. Nah, kalau kita bertawakal pada diri sendiri, ya tidak boleh apalagi bertawakal kepada jimat, kepada kerang, kepada tali kita ikat di sini, ya. kepada akar apa? Pohon durian kali dipakai macam mana? Apa Orang-orang bikin akar inilah, bikin anu lah macam-macam, bikin apa? Jimat ya. ya. Nah itu itu akan membuat dia bertawakal kepada apa yang dia pakai tersebut. Sehingga akhirnya kalau dia mau pergi bekerja jimatnya tidak dibawa, dia nggak pede, kayaknya nggak laris misalnya, dan seterusnya. Dan inilah makna sihir yang kita bahas dalam hadis ini makna sihir yang syar'i, yang istilahi. Inilah sihir yang beneran. Barang siapa yang melakukannya berarti apa? Murtad dan ditegakkan hukum had, dibunuh, dipenggal kepalanya. Adapun hadis-hadis sebelumnya bukan makna syar'i tapi makna secara bahasa. Sampai sini paham? Paham tidak? Paham, ya, Saya enggak paham ya. Kita lanjutkan. Uh, hadis berikutnya hadis yang keempat. Jadi dalam bab ini penulis membawakan lima hadis dan semua hadis kelima limanya tidak ada yang maknanya sihir secara syari kecuali hadis yang ketiga ini yang kita bahas. Ya, yang sebelum sebelumnya dan sudahnya tidak ada yang maknanya syari, tapi secara sihir secara makna bahasa yaitu mempengaruhi hati dengan sebab yang samar. Memberi pengaruh terhadap hati dengan sebab yang samar. Baik, kita lanjutkan Wan Wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ala unabbiukum mal adhu?' Maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adhu? Dan ini diantara metode Nabi, Nabi bertanya sehingga para sahabat serius untuk mendengarkan jawabannya. Selain Nabi berkata, Hiyan namimatul qalatu bainan nas. Al-adhu adalah namimah. Al-qala bainan nas yang itu yang ngomong sana ngomong sini, nukil berita ke sana ke sini. Sehingga memisahkan dari orang-orang yang saling mencintai, menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang saling mencintai. Hadis ini rawahu muslim. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Namimah, kenapa dikatakan sihir? Karena namimah itu dari dua sisi. Dia dikatakan sihir secara bahasa. Pertama dari sebabnya, sebabnya samar tiba-tiba mempengaruhi hati. Kedua pengaruhnya, sebagaimana sihir pengaruhnya memisahkan dua orang yang saling mencintai. Yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawjih. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan ilmu sihir tersebut, mereka berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya. Demikian juga namimah. Bisa memisahkan seorang dari temannya, bisa memisahkan dari seorang guru dari muridnya, bisa memisahkan suami dari istrinya, bisa memisahkan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, bisa membuat orang bertengkar gara-gara namam. Yaitu orang yang ke sana sini menukil-nukil berita kemudian dia menimbulkan perselisihan. Itulah disebut dengan al-adhu, ya. Uh, dalam sebagian riwayat ya dari Yahya bin Abi Katsir salah seorang salaf dia berkata, "Yufsidun namam wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsidu as-sahir fi Namam ini tukang mengadu domba ini dia bisa membuat kerusakan dalam waktu yang singkat yang belum tentu bisa dilakukan oleh penyihir dalam setahun. Jadi pengaruh namimah ini luar biasa. Sudah mengadu domba di antara dua kelompok, di antara seorang dengan yang lainnya dengan namam, dengan namima tersebut maka dia bisa melakukan kerusakan maka namima dikatakan sihir dari dua sisi pertama pengaruhnya terhadap hati samar yang kedua akibatnya dari sisi akibatnya memisahkan dua orang yang saling mencintai sebagaimana sihir juga pengaruhnya samar dan akibatnya juga menimbulkan terpisahnya bertikainya di antara orang-orang yang saling mencintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al adhu al adhu secara bahasa Arab artinya adalah dusta. Al buht yaitu e, kedustaan. Nah, kenapa al adhu ditafsirkan oleh Nabi dengan namimah kata para ulama karena seorang yang melakukan namimah biasanya dia tambah dengan kedustaan. Dia nukil berita ada kejujurannya tapi dia tambah-tambahin untuk membuat panas yang satunya. Sehingga tatkala yang si A dan si B Tadinya bersahabat Tadinya berkawan Masuk si C Si C datang kepada si A dia berkata wahai A B bilang kamu begini-begini Ada benarnya tapi dia tambah-tambahin Dia dusta mungkin dari salah satu dari dua sisi Pertama dia tambahkan beritanya Yang kedua cara penyampaiannya provokatif Padahal si B mungkin ngomong biasa-biasa aja Si A mungkin salah ngomongnya Tapi si C lapornya A ah, B bilang kamu nggak ngerti, kamu diprovokasi sehingga A, A, aduh saya goblok menurut B ya akhirnya. Padahal B nggak pernah bilang si A goblok, tetapi si C ini memprovokasi sehingga seakan-akan apa yang diucapkan si B ini perkara besar. Ini juga ada kedustaan di sini dalam rangka untuk menimbulkan pertikaian di antara mereka berdua. Makanya Nabi dosa besar ya. Nabi pernah melewati suatu kuburan, dua kuburan kata Nabi fa innahuma la Dua orang ini sedang diazab Kata Nabi yang fa'amma fa kana yamshi bin namimah. Yang satunya disiksa oleh Allah dari adab kubur karena suka namimah kalau domba. Dan saya ingatkan hati-hati ibu-ibu. Ya. Ini banyak namimah di kalangan ibu-ibu. Ya. Lapor sana, lapor sini akhirnya ribut. Kesana lagi lapor sana, lapor sini akhirnya apa? Ribut. Itu dosa, dosa besar. Dan pasti ada dustanya di situ. Ya. Pasti ada dosanya. Entah dosa dari kontennya ditambah-tambahin atau cara penyampainya yang provokatif tidak sesuai dengan hakikatnya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim dari jadi Ubadah bin Samit dia berkata, "Akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhadha ala nisa." Rasulullah sallallahu pernah mengambil janji dari kami sebagaimana Rasulullah SAW mengambil janji dari para wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Para para sahabat lelaki, Allah tu syirikah bila Janganlah engkau kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Walla uh, Allah nu syirikah bila hisyaa. Agar kami tidak berbuat syirik sama sekali. Walla nasrik agar kami tidak mencuri. Walla naznia dan agar kami tidak berzina. Walla naktul auladana dan agar kami tidak membunuh anak-anak kami. Walla ya Allaha ba'dzuna dan agar sebagian kami tidak melakukan Allah antara satu dengan yang Itu tidak namimah, tidak mengadu domba di antara. Kita tidak boleh Tidak boleh mengadu domba dan inilah musibah yang terjadi terkadang di sebagian penuntut ilmu mengadu domba antara ustadz dengan ustadz dan ada orang seperti itu dia mau ustadznya nomor satu maka dia bikin jengkel ustadznya maka dia sampaikan dan provokatif ustadz ini orang ini terjadi terjadi Saya pernah bikin satu status, tidak ada hubungannya dengan ustaz lain. Tahu-tahu ada muridnya yang lapor kepada ustaz tersebut. Seakan-akan saya tembak ustaz tadi. Alhamdulillah saya ketemu dengan ustaz tersebut. Saya bilang, ustaz panggil murid antum situ sini. Ngawur itu. Coba baca apa tulisan saya. Umum, tidak ada. Apa saya tembak antum? Saya langsung bilang, ustaznya terdiam. Ya. Itu ada murid-murid kurang ajar seperti itu ya. Facebooker, Facebooker ya, <laughs> dan lain-lainnya. nah, boleh seperti itu. Ngadu domba di diantara para ustadz, musibah. Kalau ustadz yang sudah bertengkar, masing-masing punya pengikut, ribut di bawah nanti akhirnya. Kalau antum tidak bisa menjadi sebab bersatunya para ustadz, jangan jadi sebab pertengkaran para ustadz. Dosanya besar loh, dosanya besar. Antum diadab di alam kubur. Jadi ini saya tidak omong karena kejadian saya pernah mendapati kejadian pada diri saya. Saya nggak tahu yang dibilang. Tapi ini alhamdulillah saya ketemu ustadznya, saya langsung ngomong ustadznya nyampaikan, saya disampaikan gini-gini. Alhamdulillah ustadznya nyampaikan. Kalau dia tidak sampaikan ke saya, saya tidak tahu dia tersinggung padahal saya tidak menyinggung dirinya. Kenapa? Karena ada tadi murid-murid yang memang namam tukang pengadu domba ya. Maka seorang uh, Jangan saya mengadomba di antara para ustaz. Di antara para da'i enggak boleh. Ya. Berusaha kalau ada api-api yang menyala dipadamkan. Bukan malah diadu. Dia domba. Tidak boleh mau domba di antara panitia pengajian yang satu dengan panitia pengajian yang yang lain. nggak boleh. Dia tidak boleh mengadu domba antara DKM yang satu dengan DKM yang lain. nggak boleh. Haram. Enggak boleh. Antum berusaha untuk menyatukan, bukan untuk menjadikan pertikaian. Ya. Di sebagian negara terjadi pertikian antara penuntut ilmu luar biasa. Kenapa gurunya dia di domba? Ada yang ngipas ngipasin dari belakang. Ya, namanya guru nggak ngerti dikipas kipasin informasi yang dia sudah fikoh terhadap orang ini percaya ternyata informasinya nggak nggak benar. itu berbahaya. Oleh karena kita kalau bertanya juga harus dengan adab. Nggak boleh kita memprovokasi ya guru kita atau guru yang lain nggak boleh. Contoh, misalnya bentuk provokasi. Ini sering saya sampaikan. Saya tanya, eh uh, Ustaz Firanda apa hukum ini? Saya bilang hukumnya haram riba. Tapi Ustaz Syafiq bilang begini, ini inti ngadu saya dengan Ustaz Syafiq. <laughs> <laughs> eh, kalau misalnya saya nggak kenal Ustaz Syafiq, bisa masuk dalam mati saya. Bisa jadi, saya lemah, manusia lemah. Ya, terus dia datang ke Ustaz Syafiq, dia bilang, Ustaz Syafiq, apa pendapat ini? Oh boleh. Kata Ustaz Firanda, haram Ustaz. Oh, oh. Firanda emang siapa misalnya? Syafiq siapa? Akhirnya begitu. Akhirnya kan ada panas. Ini murid kurang ajar seperti ini. Ini murid kurang ajar. Nanti kalau dapat murid seperti ini, nanti laporin ke saya. <tik> <tik> jangan lapor ke polisi, jangan. Ini nggak boleh seperti ini. Kalau antum membantah dengan ilmiah, Ustaz, tapi ada pendapat ini bagaimana? Antum sampaikan secara ilmiahnya begini begini. Tapi kalau antum sebut nama itu tidak boleh. Kecuali antum bilang Ustaz Firanda apa hukumnya ini? Kemudian saya bilang haram. Ustaz, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan halal. Ya tidak apa-apa kalau Ibnu Taimiyah saya enggak bakalan marah. Saya siapa Ibnu Taimiyah siapa? Atau ente bilang Syekh Utsaimin mengatakan halal Ustaz. Ya tidak masalah. Saya justru mau dikasih tahu oh ada pendapat lain. Ya, Tapi kalau ente bilang yang sama selevel ya Ya, ini repot. Namanya makanya dahulu ada perkataan kalamul akron yutwa wala yurwa. Perkataan orang-orang yang selevel sezaman tidak boleh diriwayatkan. Dan itu terjadi di sebagian ulama. Mereka saling bantah-bantahan, saling menjatuhkan. Kata para ulama enggak boleh dinukil. Karena timbul pertikaian di antara mereka kadang masalah hati. Ya. Tidak boleh dinukilkan, dilipat, ditutup. Jangan dinukilkan. Ini sibuk sana lapor sini, lapor sana, lapor sini. Akhirnya manas-manasin usah tadinya terjadi apa? Pertikaian. Ada seorang ustaz ditanya. Ustaz apa hukumnya ini? Kata ustad tersebut. Haram. Misalnya. Terus yang bertanya bilang. Ustaz tapi ustaz Yazid bilang halal. La Yazid wa la katanya. tidak si Yazid, tidak si Yuzad. Subhanallah ini tidak benar seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya ngadu domba di antara para ustadz. Semoga Allah menjaga mereka. Tapi bukan begitu caranya kalau antum mau menyampaikan enggak boleh. Enggak boleh. Maka seorang kata Nabi tadi wala ya'dha ba'dhuna Jangan saling mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Kalau antum bisa menjadi sebab taklif ulfah bersatunya di antara kaum muslimin di antara para asat, tidak lakukan sampaikan kabar-kabar yang baik ya. Yeah. Tapi kalau antum tidak bisa menjadi sebab bersatunya para da'i, para asatidz, maka jangan jadi sebab pertikaian di antara mereka. Semua pembicaraan yang kita dengar, yang kalau kita sampaikan bisa menimbulkan pertikaian, kita tidak usah sampaikan. Tidak usah kita sampaikan ya, akhi. ya. Oleh karenanya, ee, Nabi mengatakan al-adhu atau dibawakan al-hadu, al-adhu Al dalam bab ini termasuk dari sihir karena dia memberi pengaruh namimah itu memberi pengaruh tanpa disadari dan menimbulkan pertikaian yang luar luar biasa pertikaian yang luar luar biasa makanya ikhwan hati-hati antum jangan sembarang komentar ya ini banyak facebooker facebooker seperti ini saya lihat ya bantah tidak beradab nukil merendahkan usaha tersebut dengan dalil gurunya dan macam-macam ini nggak benar seperti itu ya. kalau ente nggak bisa komentar nggak usah komentar ya kalau ente nggak bisa Facebookan, nggak usah jadi Facebooker. <laughs> Udah nggak usah. Itu bikin masalah. Hidup cuma sebentar bikin masalah. Bikin orang bertikai itu kan dosa. Ya. Terlalu banyak dalil. Kita tidak boleh membuat orang bertikai. Sampai Nabi mengharamkan banyak perkara. Agar orang tidak bertikai. Ya wala tanajashu. Wala Ala akhi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Seorang tidak boleh membeli di atas pembelian suaranya saudaranya. Seorang tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Seorang tidak boleh menawar di atas penawaran apa? Saudaranya. Seorang tidak boleh berbicara berbisik-bisik dua orang yang satu tidak diajak. Ini semua bisa menimbulkan pertikaian maka semua diharamkan dalam syariat. Bahkan begitu syariat menyunjung persatuan bahkan boleh bohong demi untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ente malah vulgar bikin masalah. Seorang ngomong begini, tidak semua ngomongan kemudian dinukil. Ustaz ini tadi bilang begini, oh subhanallah. Dendam, kemudian jengkelannya. Kalau orang tidak sabar, akhirnya bantah-bantahan di medsos ya. Yang nonton banyak orang, seru. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Seri ketiga. <laughs> Habis waktu. Habis waktu, sementara syiah sibuk, liberal sibuk, orang-orang kafir sibuk. ya Akhirnya lalai dari menjelaskan umat akan bahaya mereka. Intinya hati-hati, ikhwan ya. Jangan sampai anda menjadi namam, tukang adu domba, baik anda sadari maupun anda tidak sadari. Baik, hadis yang terakhir, Walahuma an ibni Umar dan uh, al Imam Al Bukhari dan al Imam Muslim meriwayatkan dari ibnu Umar, An Rasulullah Sallam inna min bayani la sihra. Sungguhnya Nabi bersabda, sungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Di antara penjelasan ada yang merupakan apa? sihir inna min sihra Hadis ini di sini ada kesalahan dari Syekh Muhammad bin Wahab, dia mengatakan walahuma an Ibnu Umar Hadis ini dari Ibnu Umar diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim ini kesalahan beliau tidak maksum yang benar dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar dalam Sahih Muslim dari Ammar bin Yasir ini dua hadis yang berbeda meskipun lafalnya sama tetapi sahabat yang meriwayatkan berbeda maka tidak boleh digabungkan Ini metode penulisan buku ya Jadi sebenarnya dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, dalam Sahih Muslim dari Ammar bin Yasir. Tatkala dia mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar, seakan-akan dalam Sahih Muslim juga Ibnu Umar. Ternyata setelah kita cek bukan Ibnu Umar, tapi siapa? Ammar bin Yasir. Ini diingatkan oleh para ulama, ini kesalahan. Kesalahan yang ringan ya. Salah mengazu, salah menisbahkan. Uh, Adapun dalam Sahih Bukhari Kata Ibnu Umar Datang dua orang dari timur kemudian mereka berdua berkhotbah Fa ajiban bayanihima maka orang-orang takjub dengan penjelasan mereka berdua maka nabi mengomentari inna minal bayani la sihra Sungguh di antara penjelasan itu adalah sihir. Ini dalam sahih Bukhari. Dalam sahih Muslim dari Abu Wail dia berkata khatabana Ammar Ammar bin Yasir suatu hari berkhotbah Khutbah Jumat kemungkinan, atau khutbah Id seperti itu. Fa wa ablak. Maka dia khotbahnya pendek, namun mengena. Falamma nazala tatkala dia turun dari mimbar mungkin khotbah Jumat. lakukan ya abal awal, lakukan ablak atau awal, lakukan akut kunta tanafasta. Maka kami berkata, wahai Ammar bin Yasir, sungguh khotbahmu singkat dan padat. Coba kalau aku agak panjangkan sedikit. Kenapa kau tidak panjangkan sedikit? Kenapa begitu singkat? Apa kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna tula salati rajuli wa qisaru khutbatihi ma innatun min fiqhihi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya panjangnya salat seseorang tatkala khutbah Jumat dan pendeknya khutbahnya termasuk tanda kecerdasan fikihnya orang tersebut Fa salata maka panjangkanlah salat wa aksirul khutbah dan pendekkanlah khutbah. Wa inna minal bayani sihra dan sungguhnya diantara penjelasan ada sihir. Paham? Ini eh, uh, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala Jadi di antara sunnah kalau orang khutbah Jumat, khutbahnya apa? Pendek. Salatnya yang panjang ya. Bukan kebalikan khutbahnya panjang, salatnya apa? Pendek. Tapi sekarang orang-orang kebalikannya, khutbahnya panjang, ya, sholatnya pendek, ya. khutbahnya bikin orang tidur, terlalu panjang orang capek lelah, orang susah untuk fokus ya, dan waktu tepat buat tidur pas khutbah Jumat memang, itu banyak orang tuh, oh, tidur masya Allah. Maka kalau kita tahu orang bakalan tidur, jangan tidurkan mereka. Maka khutbah jangan panjang-panjang, biar nggak sempat tidur. Mau tidur sudah komat. <laughs> nah, ini maksud dari inna minal bayi adalah sihra, sungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala. Maksudnya secara bahasa, bahwasanya dengan orang kalau menjelaskan dengan baik, ya, maka seakan-akan sihir. Orang bisa terpengaruh. Orang bisa terpengaruh dari sisi bahasa. Nah, apakah Nabi waktu mengucapkan inna minal bayani sihra sungguh di antara penjelas adalah sihir. Nah, Nabi maksudnya memuji atau mencela? Pada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi maksudnya memuji, ada yang mengatakan Nabi maksudnya mencela sehingga Nabi namakan dengan apa? Sihir. Wallahu alam al Hafidh bin Hajar al Fathul Bari menyebutkan bahwasanya al Bayan penjelasan itu nikmat dari Allah Kata Allah, Allamahul bayan. Ar-Rahman, Allamal Quran, insan, Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan. Manusia bisa menjelaskan itu dari Allah anugerah. Maksudnya penjelasan apa? Penjelasannya menjelaskan sesuatu, menjelaskan. Nah, di antara penjelasan tersebut ada yang spektakuler. Yang benar-benar luar biasa itu yang disebut oleh Nabi Sihir. Tidak semua penjelasan. Tapi ada penjelasan yang membuat orang terpesona. Ter ter itu yang disebut dengan apa? Sihir. Nah ini bisa jadi meskipun dinamakan oleh Nabi sihir bukan berarti celaan kata sebagian ulama kata kata Ibn Al Hafidz Al Hajar kalau dibawakan kepada makna yang baik maka itu sihir yang baik kalau dibawakan kepada tujuan yang buruk maka sihir yang buruk oleh karenanya tak ada seorang menjelaskan di hadapan Umar bin Abdul Aziz dengan penjelasan yang hebat kata Ibn Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala hada asihrul as halal ini sihir yang halal katanya. Karena dia bisa menjelaskan dengan apa? Dengan baik. Dan itu diperlukan oleh para da'i, oleh para khutbah. Tatkala ingin menyampaikan sesuatu yang benar, mereka berusaha untuk bisa menyampaikan dengan cara yang tepat, dengan penjelasan yang gamblang, sehingga orang-orang apa? Tersihir. Dan paham akan hal tersebut. ya. Tetapi sebaliknya, jangan menyihir orang sehingga yang haram jadi apa? Halal. Menyihir orang yang halal jadi apa? Haram. Itu tidak boleh. Kalau itu kebatilan. Ya. Sebagian orang dikenal sangat hebat dalam berdialog. Sampai ada seorang ulama saya lupa namanya, salah seorang imam-imam salaf. Sampai ada yang mengatakan ini fulan sangat hebat kalau berbicara. Kalau dia bilang batu ini emas saya percaya, saking dia, ini emas dalilnya apa? Seratus dalilnya. Padahal batu. Tapi karena dia begitu kuat berdalil, <tapi> seandainya dia mengatakan ini batu emas saya bisa percaya, saking hebatnya dia apa berdalil. Ya. Oleh karenanya penjelasan itu kalau tujuannya batil maka itu sihir yang batil, kalau tujuannya baik maka sihir yang yang halal, sihir yang yang baik ya. Sudah azan kah? Jadi inilah beberapa makna uh, apa namanya? makna atau macam-macam sihir yang tidak semuanya hukumnya sama. Ya, rata-rata sihir secara bahasa dari lima hadis tersebut, empat seluruhnya si sihir secara bahasa. Cuma satu yang sihir secara istilah tadi. Man aqada uqdatan fa sahar. Barang siapa yang buat buhul-buhul, kemudian dia tiup-tiup di situ, maka dia telah melakukan apa? Sihir. Itu yang sihir yang syar'i yang buat orang menjadi murtad dan pelakunya di penggal kepalanya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu hadus sihir hadus sahir bisayf atau dor buhu bisayf hukuman bagi orang yang menyihir maka dipenggal kepalanya. Habis apa namanya azan, insya Allah kita lanjutkan tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya sudah pacaran dengan pacar saya tiga tahun. Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. <tik> 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 dan kami memutuskan untuk menikah, tapi orang tua saya tidak menyetujui karena umur yang cukup jauh. Umur saya 21 tahun dan umur pasangan saya 36 tahun. Saya nggak tahu yang tanya laki-laki itu perempuan. Saya ingin menikah dengannya karena tidak ingin berzina lagi. Karena saya sudah melakukan zina beberapa kali dengannya. Apa saya boleh menikah tanpa sepengetahuan orang tua saya, Ustaz? Sedangkan saya sudah berbicara baik-baik tapi tetap juga tidak direstui. Apakah orang tua saya berdosa tidak merestui hubungan saya yang ingin menikah, Ustaz? Antum bertobat dulu. Saya nggak tahu yang tanya laki-laki itu perempuan. Kalau yang tanya laki-laki, kondisinya seperti ini, maka dia harus menikah, harus. Dia tidak perlu wali laki-laki, enggak perlu wali. Yang penting dia katakan minta maaf sama orang tua dia nikah, tidak tidak harus minta izin orang tua karena dia sudah tahu dia bakalan terjerumus dalam zina terus. Ya. Tapi dia bertobat dulu pacarnya tadi bertobat kepada Allah berpisah dulu nanti baru menikah dengan cara yang baik-baik. Tidak perlu minta restu orang tua kalau sudah kondisinya sampai seperti ini menyelamatkan agama ya ini harus kalau dia taat kepada orang tuanya menunda dia akan berzina lagi. Wallahualamibillah maka tidak perlu dia uh, apa namanya uh, turuti orang tua. Tapi kalau ini sang wanita ya, yang dilarang oleh orang tuanya ini memang repot. Maka dia harus benar-benar merayu orang tuanya untuk mengizinkan dia menikah. Karena dia bakalan terjun mus lagi dalam apa perzinahan. Sampaikan. Kalau dia tidak mau bilang sama uh, apa namanya saudara-saudara uh, ayahnya agar merayu ayahnya. Seperti yang tanya laki-laki. Kalau yang tanya laki-laki maka udah nikah aja. Ya, tapi harus bertobat, minta maaf kepada orang tua. Ya, karena daripada terus berzina. Pertanyaan terkait masalah hari dan uton kelahiran anak. Masyarakat Jawa biasanya hari kelahiran anak dikaitkan dengan sifat-sifat yang melekat pada anak tersebut, mempunyai arti membawa sifat-sifat tertentu. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, kelemahan atau kekuatan, sehingga orang tua bisa mengarahkan dalam mendidik anak tersebut. Perbaiki kekurangan dan mengarahkan kekuatan pada hal yang benar. Padahal seperti itu bagaimana menurut tujuan syariah? Ini enggak benar. Enggak ada hari kelahiran berkaitan dengan watak seseorang. Ini semua perdukunan. Ini tidak diperbolehkan. Enggak ada. Ini haram hukumnya dan ini merupakan kesyirikan. Tidak boleh diyakini. Kalau ada buku-bukunya dirobek dan dibakar. ya. Ustadz ingin bertanya tentang keutamaan adab. Beberapa ulama mengatakan adab sebelum ilmu. Apakah dia yang mendukung ini? Karena kebanyakan hanyalah pendapat ulama. Ulama. Terus menyarikan dari uh, berbagai dalil terlalu banyak dalil tentang adab. Kalau kita baca Riyadhus Salihin terlalu banyak adab ya tentang adab ya dan terlalu banyak dalil-dalil bagaimana ada para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktek para salah bagaimana terhadap guru mereka. Tetapi di antara yang disebut oleh para ulama ya Allah berkata kepada Nabi Musa waktu dipanggil ke Bukit Tursina kata Allah fakhla na'alaika Inna kabil wadil mukadasil tua wahai Musa bukalah kedua sendalmu, sungguhnya kau berada di tempat yang e, disucikan. Artinya Allah mengajarkan Nabi Musa di tempat seperti ini beradab, buka apa? Sendal. Oh. Itu. Makanya dalam Islam banyak adab masjid, adab bertetangga banyak sampai ditulis al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al Bukhari khusus tentang hadis-hadis adab ya. Intinya e, kita mengiringkan nuntut ilmu dan kita belajar juga ilmu tentang apa? Adab. Ilmu tentang adab. Adab dalam berbicara dan dalilnya terlalu banyak ya. Bagaimana hukumnya jika percaya dengan anggapan bahwa jika saudara kita ada yang memiliki hajat, maka akan ada saudara yang lain akan celaka. Baik jika dia di perjalanan atau tidak. Sebagai contoh, beberapa kali dalam keluarga kami ada yang memiliki hajat. Dan beberapa kali ada kejadian yang menyertai. Seperti keluarga yang dari luar kota mengalami kecelakaan ketika akan menghadiri acara, acara hajat tersebut, ada pula yang mengalami kecelakaan ketika menghantarkan undangan waliman saudaranya. Jadi beberapa kejadian tersebut, ada saudara kami yang beranggapan jika ada saudara yang memiliki hajat pasti akan ada saudara yang mengalami musibah. Ini nggak boleh seperti ini. Itu kebetulan aja. Ya. Semua dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan menghembuskan dalam diri kita untuk meyakini hal tersebut. Nah kalau kita sudah meyakini, bisa jadi terjadi. Tadi waman waman taala kau wukila ilehi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Tidak usah percaya dengan hal seperti ini. Kalau terjadi ya sudah kodarullah mau diapain. Kamu takut sudah saya ngantar undangan. Bilang gitu. Kalau kamu celaka kodarullah ya. ya. Tidak ada kaitannya. Ini ini kaedah baru ini. <laughs> Kalau ada yang punya hajat ada yang celaka. Ini dari mana datangnya. Terlalu banyak saudara-saudara kita punya hajat kita nggak ada yang celaka. Kenapa dia bikin kaedah baru ya. Tidak benar. Ustaz suami saya selingkuh sudah enam kali. Sekarang saya minta cerai tapi suami enggak mau yang saya tanyakan berdosa saya minta cerai sementara Allah benci perceraian? Enggak berdosa kalau selingkuh apalagi sampai perzinahan. Boleh seorang minta cerai. Wanita suaminya enggak salat boleh minta cerai. Wanita suaminya peminum khamar boleh minta cerai. Wanita suaminya pecandu narkoba boleh minta cerai. Boleh enggak ada masalah. Kita ingin keluarga kita aman, bertakwa kepada Allah, bukan dapat suami yang seperti itu, selingkuh sana, selingkuh sini, ya. Apalagi sampai enam kali, ya. Boleh nggak ada masalah? Ya. Tapi sebaiknya nasihat dulu suami. Ya. Itu yang ketahuan enam kali, <laughs> yang tidak ketahuan berapa kali. Kalau secara hukum syari tidak mengapa, itu di antara dalil tentang bolehnya atau di antara argumentasi boleh minta cerai, nggak ada masalah. Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, dinasihati suaminya kembali, itu lebih baik tentunya. Ustad, apakah kalau kita ke tukang urut yang menggunakan jampi-jampi? Itu termasuk syirik? Ya iyalah. <guluh> dia bilang itu, was 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 was, was, was. <guluh> <guluh> Ente jangan ke dia. Ya akhir tukang pijit banyak di Indonesia ini. Semua jago pijit banyak ya. Ngapain ente pergi ke tukang pijit yang seperti itu ya. Ente susah-susah gak tukang pijit pergi ke dokter ya. Ente, kalau dokter yang pakai was 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 cari dokter yang lain. <guluh> Ngapain nanti jual akidah intinya hanya kenar dipijit seperti itu. Tukang pijit banyak ya. Murah lagi sekarang pijit berapa? 200 ribu pijit ya, Berapa jam. Demikian. Subhanakulabihamdik. Asyadu lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.